Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah jumpa lagi dengan Bu Fana. Kali ini Bu Fana mau ajak teman-teman semua untuk membuat celengan Muharram. Teman-teman, nanti teman-teman boleh loh berinfak di rumah. Lalu uangnya bisa dimasukkan ke dalam celengan yang teman-teman buat nanti. Kira-kira apa saja ya bahan-bahannya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, bahan-bahannya adalah kertas mengkilap berwarna silver, toples, tulisan celengan Muharram, double tip, dan berbagai macam pernak-pernik berbentuk bintang maupun bulan. Teman-teman, kita mulai ya buat celengan Muharramnya. Yang pertama, teman-teman boleh ambil kertas mengkilap yang sudah dibentuk menjadi bentuk persegi. Lalu kita buka ya double tipnya. Setelah dibuka, teman-teman boleh ambil toplesnya. Direkatkan ya di toplesnya. Rekatkan perlahan-lahan, lalu selimuti toplesnya dengan kertas mengkilap sampai semua permukaannya tertutup. Kalau sudah, teman-teman boleh buka lagi double tipnya. Direkatkan kembali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh ambil kertas mengkilap yang sudah dibentuk lingkaran. Oke, kalau sudah, kita buka dulu ya double tipnya. Usahakan teman-teman membuka double tipnya sendiri. Buka pelan-pelan ya. Oke, kalau sudah kita tutup permukaan atas toplesnya. Nah, setelah semuanya ditutupi dengan kertas mengkilap, teman-teman boleh menempelkan tulisan celengan Muharram. Oke, kalau gitu kita buka dulu ya double tipnya. Kira-kira Bu Fana mau tempel di mana ya? Bu Fana mau tempel di bagian atasnya teman-teman. Nanti teman-teman juga boleh menempelnya di tempat sesuai yang teman-teman inginkan. Kalau sudah, Bu Fana mau menghias bagian toplesnya. Bu Fana kali ini mau menghiasnya dengan pernak-pernik berbentuk bintang. Kita tempelkan ya. Nanti teman-teman juga boleh loh menghiasnya dengan berbagai bahan lainnya yang teman-teman dapatkan di rumah. Bisa dengan bahan-bahan alam seperti daun, ranting-ranting, kulit kerang, dan yang lainnya. Oke, semua bagian toplesnya sudah Bu Fana hias. Ini teman-teman boleh menghiasnya dengan lebih keren lagi ya. Nah,
teman-teman sudah jadi deh celengannya. Cantik ya, subhanallah. Jadi teman-teman boleh membuatnya ya di rumah. Dan yang tadi sudah Pufana bilang bahwa teman-teman boleh menggunakan bahan-bahan yang lainnya seperti kardus seperti ini juga bisa loh teman-teman gunakan untuk membuat celengan karamnya, atau dari jenis kaleng sisa makanan teman-teman juga bisa membuatnya dari kaleng seperti ini. Nah, ini salah satu contoh dari Bu Fana. Jadi teman-teman boleh membuatnya dengan lebih keren lagi di rumah ya. Sekian dari Bu Fana. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.